truck ni, dia nak suka pergi mengembara. Dah merata dia pergi. Tapi makanan dia boleh pergi ke tak? Jom, kita tengok. Dari Travelicious Food Truck. Travelicious Food Truck bermula dari tahun 2015. Saya memang suka travel. Sewaktu saya travel, saya memang suka mencuba-cuba makanan. Saya terfikir kenapa saya tidak mencuba untuk membawa menu-menu yang sewaktu saya travel di Malaysia. Dan dari situ tercetusnya idea untuk mewujudkan Travelicious Food Truck. Sloppy Burger! Yang pertama adalah Sloppy Joe Burger. Okey, mula-mula kita tumis bawang putih, kemudian bawang merah. Okey, sekarang kita akan masukkan daging hancur. Kita gunakan Indian Buffalo. Lagi banyak daging daripada lemak. Sloppy Joe ni macam satu benda yang masakan yang campak-campak. Macam kat rumah ada apa lah. So dia sloppy lah. Okey, sekarang kita masukkan tomato puri, sos Worcester, sos tomato, gula perang. Untuk menambahkan rasa manis, garlic powder, kita letak mustard powder, sedikit black pepper. Mixkan atau gaulkan daging tadi dengan sloppy joe sauce. Last, cili bergala. Jadi, selama beberapa minit, kita akan panaskan burger bun kita. Kita akan letak salad, kubis umbu, mayonis, sos cili. Okey, kita akan letakkan sloppy joe. Kemudian kita letak cheddar cheese. Mudah ringkas. Okey, inilah kami punya sloppy cheese burger. Nama sloppy dia memang kena sebab memang benda ni meleleh. Inilah dia, sloppy joe. Dia bukan patty ya. Dia adalah banyak ketul-ketul daging memang akan berderai. Berderai, kau nampak kan? Dia ada cheese. Cheese dia memang banyak kan? Oh, macam ni. Kalau dia letak salad ke. Tapi apa yang best lah? Atas atau base pizza tu adalah tomato. Jadi dia ada rasa macam-macam manis. Pakai sos cili lah. Dia ada rasa pedas-pedas sikit. Lemak-lemak berkrim daripada keju lah. Kerinda menjilat jari. Memang terbaik. Yang best macam ni, dia rasa daging ke? Daging dia macam boleh. Aku besar, aku lemak-lemak, lemak daging, manis. Sayur ni, aku fresh. Dan bila kita gigit tu masih rangup. Dia. Leleh dalam mulut. Sayur ada, cheese ada, lepas tu dia daging. Biasa ada masam, ada masin, ada manis sikit je. Haa macam tu. Okey yang paling atas tu. Okey, menu yang kita jual di Travelicious Food Truck adalah Sloppy Joe. Diasalkan daripada US pada tahun 40-an. Sloppy Joe ni adalah sesuatu resepi mudah, masam, manis, sesuai untuk pelbagai usia termasuk kanak-kanak. Sloppy wrap. Kalau datang ke sini, boleh juga cuba sloppy cheese wrap. Kita mulakan dengan tortilla. Kita akan letak salad, kubis umbu, mayonis, sos cili. Kemudian kita akan letakkan sloppy joe yang kita masak tadi. Kita akan letak cheddar cheese. Gulung tortilla tadi. Panaskan tortilla dua-dua belah. Tekstur tortilla yang rangup, intinya yang padat. Ini adalah sloppy cheese wrap. Apa? Ini kita ada wrap. Ya. Rasa dia lebih kurang sama tapi roti dia lagi garing, lagi nipis. Jadi kita makan pun daging dengan sos tomato dia sedap. Masing-masing ada rasa-rasa daging dia ada. Terasa macam kebab pula. Rasa daging, rasa tomato, rasa cili-cili sikit, lemak-lemakan keju. Baik. Ianya sangat garing dan sangat sejak. Sos dia sangat mild, rasa sangat lokal. Daging pula yang digunakan, ya, using buffalo. Dia tak rasa muak dan tak rasa masam sangat-sangat simple. Dan air mata pun dah kenyang dah. Terus macam, okay, it's very good, it's very healthy and it's good for diet. So, orang-orang yang nak diet, memang sloppy wrap ni memang sekuat. Sayur ada, daripada tepila pun garing, crunchy-crunchy sikit. Inti lah memang best. Banyak, kita sekali nak ni, nak ni. Konsep Travelicious Food Truck I lukiskan secara sendiri. Kami jemput kawan-kawan artis kami untuk mencurahkan idea diorang. Travelicious Food Truck adalah 100% DIY menggunakan konsep kayu ataupun pallet. Kita buat sendiri tanpa kos yang banyak. Tapi apa lagi yang berasa sendiri? Bro, korang kena nombor Sloppy Grill Cheese Satu.
Antara menu yang paling top juga di sini adalah Sloppy Cheese Tower. Pertama, mayonis, sedikit sos cili dan kita akan letakkan Sloppy Joe kita. Kemudian kita akan lapiskan dengan lapisan kedua, roti. Kita akan letak cheddar cheese, roti untuk lapisan ketiga. Grill kita punya roti sandwich. Combination antara kelembutan roti sandwich gabungan Sloppy Joe cheese yang kita letak bersama. Ini memang akan terasa puas. Sloppy Cheese Tower, memang kena cuba. Macam burger kita masuk makan setiap-setiap pagi. Ada 3 helai roti dan 2 lapisan cheese. Mayo dia dekat dalam daging dia macam tak ada besok. Saya rasa bawang-bawang daging dia yang besar-besar. Dan sejuk daripada daging dia dengan kemanis-manisan kemasam-masaman tomato dia. Makan tu ni rasa nak mengutara lah pula. Joe ni rasa dia autentik. Okay, dia masam-masam manis, cheese dia meriah, sangat-sangat banyak, mengenyangkan dan harga dia boleh lah untuk poket. Saya suka dia punya sos masam-masam.